Rusia akan melengkapi kapal selam bertenaga nuklir kelas Yasen dengan rudal hipersonik Zircon. Penambahan senjata ini akan membuat armada kapal selam Rusia semakin kuat dan tak tertandingi. Kabar tersebut disampaikan CEO United Shipbuilding Corporation atau USG Alexei Rachmanov. Menurutnya, proses penambahan rudal Zircon ke kapal selam Yasen sedang berlangsung. Rachmanov dikutip dari Sputnik Globe pada Senin 14 Agustus mengatakan kapal selam nuklir multiguna dari proyek Yasen-M akan dilengkapi dengan sistem rudal Zircon. Sebelumnya, kapal tersebut dilengkapi dengan rudal jelajah kaliber, Onyx, dan torpedo tipe Vizik. Namun berdasarkan perintah dari Kementerian Pertahanan, senjata itu diganti dengan rudal hipersonik Zircon. Senjata ini terkenal memiliki kecepatan super dan manuver yang sangat gesit, sehingga rudal Zircon sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan apapun. Senjata ini juga mampu menjangkau target pada jarak 1000 km. Ukurannya yang besar juga memungkinkan Zircon membawa hulu ledak nuklir hingga 400 kg. Selain penambahan rudal Zircon, Angkatan Laut Rusia juga akan menerima 5 kapal lagi pada akhir tahun ini. 3 di antaranya merupakan kapal selam nuklir dan 2 lainnya adalah kapal diesel.